ya tapi tadi kering tempe. Iya kan kering tempe tadi. Tadi keringnya nggak disebut. Udah. Udah. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Lin. Hari ini saya mau masak kering tempe asam manis, tempe murah, meriah, dan mudah membuatnya. Kalau Anda ingin membuatnya, silahkan ikut saya. Ya. Berikut, kita ya. Nggak apa-apa, berikut. Berikut. Tempe, bahan utamanya daun jeruk sebagai penyedap, asam jawa nanti kita larutkan dengan air, satu ruas kencur atau 1 cm kali ya, bahan-bahan bumbu, ketumbar, bawang putih, bawang merah, cabai merah, gula merah atau gula jawa. Iris tipis tempe yang kita mau goreng. Ya, kita iris berbentuk seperti korek api atau memanjang. Kita iris bawang merah, iris tipis. Lalu iris juga cabai merah. Kita iris seperti biasa. Selanjutnya gula merah, iris halus. Ya, cairkan asam jawa dengan 3 sendok makan air matang. Ya, haluskan. Kita akan menghaluskan ketumbar. Ketumbar, beri sedikit garam, nih taruh ya, garam secukupnya, lalu kita haluskan. Bawang putih, jadi yang dihaluskan ketumbar, bawang putih, garam. Haluskan sampai halus, masukkan sedikit kencur, haluskan. Kemudian goreng tempe sampai warna coklat atau kering. Ya,
Setelah coklatan atau kering, kita angkat gorengan tempenya. Angkat dan tiriskan. Selanjutnya, bawang merah kita tumis. Tumis bawang merah sampai harum dan layu. Masuk cabai merah, daun jeruk, setelah layu, masuk bumbu yang kita haluskan. Masuk bumbu yang dihaluskan, terdiri dari apa tadi, ketumbar, bawang putih, kencur, garam. Setelah harum dan matang, kita masukkan gula merah. Masukin ya. Gula merah secukupnya, aduk sampai gulanya larut. Lalu tambahkan air asam yang kita larutkan tadi. Setelah bumbu matang dan mengental, kita masukkan tempe yang tadi kita goreng. Aduk lagi sampai merata. Hasilnya resep saya kan saya masak gitu ya? Iya. Terus apa lagi? Ya. Ini hasilnya, silahkan mencoba resep saya. Selamat menikmati.